Festival Pesona Pasar Tradisi yang ada diselenggarakan di Solo pada tanggal 8 sampai 10 Juli 2016 ini adalah sebuah festival yang digelar di tiga pasar tradisional di Kota Solo. Tiga pasar ini adalah tiga pasar yang legendaris di Kota Solo. Ada Pasar Gede, Pasar Triwindu, dan Pasar Kembang. Festival ini adalah sebuah festival yang mencoba meneguhkan silaturahmi warga antara pedagang, masyarakat, dan sebuah kota, di mana sebuah festival bisa memberikan sebuah kontribusi bagi sebuah pelestarian pasar tradisi sekaligus pengembangannya. Festival ini digelar selama 3 hari, melibatkan lebih dari 100 seniman dan budayawan, melibatkan lebih dari 25 grup seni dari berbagai kota di Indonesia, dan juga kita juga mengundang seniman-seniman dari berbagai negara untuk bisa meramaikan Festival Pesona Pasar Tradisi ini. Kita tahu pasar itu adalah rahim atau jantung dari sebuah kota. Sementara orang-orang yang di pasar itu ada lanskap wajah dari sebuah kota juga. Jadi Festival Pesona Pasar Tradisi itu merangkum dua hal sekaligus. Tidak saja interaksi orang-orang, tetapi juga kerja sekaligus juga individu yang ada di situ. Nah, dengan menyelenggarakan Festival Pesona Pasar Tradisi ini, saya kira ini cara untuk menyegarkan, menghidupkan, memberikan energi baru bagi sebuah kota. Absolutely loved it. It was a great way out in Solo. I learned about the traditional materials and I really enjoyed the fashion show. As well, while painting the umbrellas, I met many new friends here from Solo, and I got to know the local culture better. It was a great, thank you for organizing it. Pasar Kembang, kita melihat pasar ini menjadi sebuah panggung dari sebuah pertunjukan tari, pertunjukan musik, dan pameran. Tiga pasar ini diharapkan ke depan bisa menjadikan salah satu destinasi pariwisata di Kota Solo, sekaligus kembali menjadikan pasar tadi sebagai pusat budaya. Dan saya pikir memang festival ini akan terus berlanjut setiap tahun, dan mudah-mudahan ini sebuah festival yang bisa mengangkat pasar tradisi sebagai salah satu ikon Kota Solo dan bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia menjadi sebuah model bagaimana sebuah festival bisa tumbuh dan berkembang di pasar-pasar tradisi di Indonesia.